Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal satu raksasa ni. Raksasa ni adalah raksasa purba yang berasal dari bumi dan namanya ialah Red King. Red King muncul buat kali pertama kat televisyen dalam siri Ultraman episod yang ke-8. Tapi sebelum Red King ni muncul kat televisyen, dia pernah muncul dalam satu stage show ni. Stage show ni telah dibuat oleh Suburaya atas tujuan untuk mempromosikan siri Ultraman yang pertama. Siri Ultraman yang pertama dalam episod yang ke-8 mengisahkan tentang sekumpulan saintis yang membuat kajian di sebuah pulau yang bernama Tatara Island. Kat Tatara Island ni ada raksasa Red King dan juga raksasa-raksasa lain yang bernama Chandra, Magula dan seekor lagi raksasa ni dia bersaiz manusia, nama dia Pigmon. Kemudiannya sekumpulan saintis ni telah dibunuh oleh raksasa-raksasa ni kecuali ada seorang je yang masih hidup. Pasukan pertahanan SSSP telah mengesan Red King buat kali pertama semasa Red King berlawan dengan raksasa lain yang bernama Chandra. Selepas Red King berjaya mengalahkan Chandra, kemudian dia hilangkan diri buat seketika. Tak lama selepas tu, Red King berjaya menemui pasukan pertahanan SSP yang sedang mencarinya dan juga bertemu dengan raksasa kecil yang bernama Pigmon. Red King telah menyebabkan satu runtuhan batu berlaku dan menimpa Pigmon dan benda tu menyebabkan Pigmon mati lah. Disebabkan keganasan raksasa Red King ni tak dapat dibendung oleh pasukan pertahanan SSSP, Ultraman pun muncul untuk menyelamatkan keadaan. Tapi Ultraman dapat kalahkan Red King dengan sangat mudah. Dia hentak Red King kat sana sikit, dia hentak Red King kat sini sikit, akhirnya Red King menggelupur, lepas tu mati. Ha, tak payah pakai Spacium Beam pun. So itulah dia detik-detik kemunculan kali pertama Red King dalam franchise Ultraman. Selepas tu raksasa Red King ada muncul jugalah dalam siri-siri lain. Antaranya ialah seperti dalam siri Ultraman 80, Ultraman The Ultimate Hero, Ultraman Max, Ultraman Mebius dan beberapa siri Ultraman yang lain. Kalau korang nak tahu juga raksasa Red King ni pernah muncul sebagai laki bini lah. Bukan macam laki bini sangat lah, tapi ada Red King jantan, ada Red King betina. Red King jantan dan betina ni muncul dalam siri Ultraman The Ultimate Hero dan juga dalam siri Ultraman Z. Dalam siri Ultraman Z, dua ekor raksasa Red King telah membuat kacau. Satu Red King jantan dan satu Red King betina. Red King jantan ni telah dilawan oleh Ultraman Z dan Red King betina ni telah dilawan oleh King Joe SC yang dipandu oleh Yoko. Ultraman Z berjaya mengalahkan dan memusnahkan Red King jantan. Selepas tu, dia pergi membantu pula King Joe SC untuk mengalahkan Red King betina tu. Masa berlawan dengan Red King betina Ultraman Z perasan yang Red King betina tu rupanya dia mengganas sebab dia cuba untuk melindungi telur dia yang berada dalam gua. Pada ketika itu jugalah human host Ultraman Z iaitu Haruki Natsukawa, dia berasa sangat bersalah selepas memusnahkan Red King jantan sebab dia tak sangka masa tu rupanya Red King tu mengganas sebab dia nak lindungi telur dia. Masa si Haruki Natsukawa tu tengah rasa sebersalah ni, tiba-tiba si Yoko yang masa tu tengah memandu King Joe SC, dia melepaskan satu tembakan pedanium partikel ke arah King Joe betina. Mujurlah Haruki perasan dan kemudian dia telah menghalang serangan tembakan tersebut. Lepas tu dia pun bagi arahan kepada Red King betina supaya masuk balik ke dalam gua dan pergilah selamatkan dia punya telur. Heish, dalam ganas-ganas Red King tu, dia sayang anak dia juga. Sebab itulah dia mengamuk.